Halo, selamat sore, Ces Pak Bong. Ini sekarang lagi olahraga sore nih di Taman Bunga Teladan. Ketemu pula sama ini, sama Kip X ya. X. Kiper PSMS. Inilah dia kita tampilnya, Bayu Anggara. Beri tepuk tangan dulu yang meriah lo. Aduh, Bayu kita ini. Tampilnya. Iya kita tampilnya. Bayu ini kiper PSMS. Musim lalu. Putaran pertama ya. Putaran pertama. Berapa caps kemarin main? Ada? Gak ada capsnya ya. Gak dikasih kesempatan ya. Gak. Kasih kesempatan. Terus putaran kedua di mana main? Babel United. Setelah dari Babel, balik ke PSMS. Ya, sempat kemarin dihubungin salah satu manajemen lah, disuruh datang coba lagi. Suruh coba lagi. Ya. Ini disuruh coba peruntungan apa nih sekarang? Trial atau? Ya, itulah trial. Oh, kan trial lah. Katanya kemarin anak lokal bakalan diutamakan. Oh, gue ini anak lokal nih? Iyalah, lokal. Oh, ya anak lokal ya diutamakan terus? Tapi ya pikirnya sampai sekarang yang enggak jodoh. Jadi, kau boleh jujur nih, yuk. Berapa lama lah kau trial di PSMS ini? Satu bulan lebih ya? Iya, satu bulan lebih. Berarti yang kemarin yang 7 itu kayak ikut di kontrak gitu ya? Enggak. Kayak ikut ya? Enggak. Tapi lebih sakit orang itu lah, yuk. Ada kemarin di kontrak, tiba 2 hari lagi dicoret ya kan? Ya bagus gini ya kan? Tapi sekarang kau nih, kan enggak di PSMS lagi nih? Enggak latihan di PSMS? Iya. Jadi, kau ada enggak rasa sakit hati enggak sama manajemen PSMS? Tengahlah kau enggak dikontrak nih. Sakit hatinya sih enggak, cuma sedikit kecewa ada. Oh, kecewa aja ya? Iya, kecewa aja. Janganlah jauh-jauh ini aja pakai handphone ya, enggak dengar pun suara gue. Suara kau lembur kali macam wanita. Kecewa enggak, Pak Bau? Oh, cuma kecewa. Sakit hati enggak? Biasalah sepak bola profesional kan sekarang. Cuman sedikit kecewa aja. Kecewaanmu itu di mana? Kecewanya ya terlalu dilama-lamakan gitu, nggak ada kata-kata dicoret atau apa. Terus sampai terakhir pelatih kiper bilang udah direkomendasikan buat di kontrak, tapi nggak ada juga dipanggil sama manajemen. Ya udahlah, mungkin memang nggak rezekinya di situ ya. Kan yang rekomendasi siapa tuh, Bang Alim atau Mayor? Mayor rekomendasi kau nggak berlaku pada PSMS. Atau karena Mayor ditinggalkan Mayor apa kebun bunga enggak ya? Bukan. Enggak lah, memang mungkin enggak di situ rezekinya. Bukan enggak di situ rezekinya. Udah dikasih rezeki tempat lain. Oh, dikasih rezeki tempat lain. Iya kan PSMS kipernya ada 3 ya? 3 udah. Rohim. Iya, terus? Terus Herlian. Herlian itu dari mana tuh? Dari musim lalu dari Cilegon United. Cilegon ya, Herlian. Terus yang ketiga sama kiper timnas dia. Adi Satrio. Jadi kan sekarang gini dah. Yuk, kan bisa aja PSMS ini ngontrak 4 kiper. Apalagi kan si Adi itu kan timnas. Apalagi sekarang dia dipanggil timnas nih ya kan? Iya. Dia sudah timnas deh nih dari bulan Maret nanti ya? Sekarang timnas senior. Timnas senior lagi ya kan? Sama Mayor. Sama Mayor dia. Maksudnya kenapa mereka nggak tambah kiper lagi? Apa nggak terlalu riskan dengan 2 kiper yang ada? Ya itulah, nggak tahunya kan. Mungkin cari yang entah yang lebih muda atau yang lebih berpengalaman. Iya, entah yang mau nyari yang muda atau yang lebih berkelas lagi kan. PSMS kan itu besar kan. Kalau kiper yang berkelas siapalah, Andri Tani lah ya. Tapi apa mungkin Andri Tani mau di PSMS main? Belum tentu ya. Iya. Patungnya udah mau dibuat di Persija. Patungnya mau dibuat di Persija ya. Mau dicabut pindahin ke PSMS. Jadi istilahnya kau nih udah enggak trial lagi di PSMS. Udah enggak, mulai dari kemarin udah enggak. Kemarin. Udah sekarang enggak. Ini kan gini, yuk. Kau kan kemarin dipanggil manajemen untuk trial di PSMS. Sekarang setelah enggak trial di PSMS, ada enggak apa namanya permisi enggak sama manajemen? Atau manajemen tahu atau kau nyanyi sabut sendiri aja? Ya, jadi pas terakhir kemarin sempat ngadep Pak Mul. Pak Mul sempat bilang ya seperti itu, dibilang dia kan kiper di sini udah 3 kata dia. Ya kalau ada tim lain gak apa-apa lah cari tim lain gitu katanya. Ya udah, berarti kan secara tidak langsung iya menurut tangkap kaki iya gitu. Oh ya udah, gak apa-apa, gak apa-apa ya. Tapi ini kau harus jujur nih, yuk, biar kawan-kawan kita semua tahu nih. Klub mana yang sudah meminangmu? Kalau meminangnya belum, Pak Bau, karena kan belum tanda tangan nih yang sekarang ini. Tapi lisan di lisannya udah, tiket udah dikirim. Tinggal berangkat nih. Tinggal berangkat hari Kapan berangkat? Hari Minggu. Minggu pagi siang? Minggu pagi. Yang maksud gini,
kami kan boleh pengen tahu kami di mana idola kami ini besok main. Nanti mana aja lah. Nanti kalau udah di Welcome to Bayu Anggara kan, nah, baru nanti di. Oh, iya pula ya. Kalau belum tanda tangan, semua bisa terjadi. Oh iya, sama macam kayak Rahmat ya kan. Bahaya. Rahmat nih jago kali ngapain? Rahmat jago ngeprank nih. Iya, kena prank Persis Solo kan. Iya. Bahaya. Latihan dia cetak gol, habis itu pulang deh ke Medan. Pulang. Bilang orang pula awak agennya. Oh jadi Pak Baun ya? Enggak. Agennya aku cuma dapat informasi aja kemarin. Rahmat itu kan teman bayi saya itu. Yang penting Rahmat itu idola awak lah. Iya, ya. Walaupun dia karena dia main di PSMS. Kalau dia main di Bandung kemarin, Rahmat itu idola aing. Idola aing. Waktu dari Persija sekarang, itu idola gua itu. Idola gua. Oh, waktu di Persija sekarang. Oh Rahmat idola awak lah. Mana pula. Kelas-kelas. Siapa? Bahu. Kelas ya? Enggak ya. Kata orang sih. Memang orang bilang banyak. Awak aja enggak padahal enggak. Ketepatan ini dia. Ini banyak komen-komen orang ya. Ini banyak, Pak Bahu, betul. Ini, Pak Bahu nih. Kalau aku boleh jujur, Rahmat ke PSMS itu aku dikirimi orang pulsa. Iya ya. Ya, istilahnya macam kayak walaupun enggak besar, dihargai gitu. Ya, ya. Aku juga ih, kepikiran cece. Pak Bahu boleh DM kan nomor handphonenya dari kisi pulsa. Padahal mataku ih. Ini ngejek nih. Kan. Betul ya. Enggak, kan aku terus langsung balas saja. Di akun gitu ada tuh nomor handphone. Kok tuh enggak berapa lama langsung masuk. Ya, ada pulsa. Aku bilang aja lah makasih langsung. Rezeki. Istilahnya Rahmat pulang ke Medan juga dapat rezeki ya kan. Oh, jadi kalau minggu besok berangkat lagi ya? Ya, berangkat. Di sana trial atau langsung deal walaupun enggak kasih tahu klub. Ya, insyaallah udah pasti positif. 80% udah positif lah di situ. Cuman kan itulah tadi ini Pak Bau sepak bola Indonesia kan semuanya tuh bisa terjadi ya. Iya. Doainlah mudah-mudahan enggak ada halang melintang lagi kan. Enggak kena PHP lagi kan sampai hampir 2 bulan kan. Tapi kan ada juga keberuntunganmu di PSMS trial. Jadi kondisi tetap latihan terus kan jarang di mana dapat latihan bagus mayor kan? Enggak, di mana ada dapat latihan kiper? Iya. Latihan mayor lagi kan. Oh mayor ya. Oh iya mayor. Mayor jago. Cuman mayor. Enak Pak Bau. Mayor ialah kelas mayor tuh lisensinya udah Asia tuh. Yeah. Oh, gitu makanya ya. Itu kesempatan yang luar biasa lah ya. Enggak bisa maksudnya enggak bisa dapat orang lain aja. Iya, gitu kan. Cuman bentar aja kan sama dia kan. Jadi kan gini yuk, kau baru berkeluarga, jadi istri tinggal atau dibawa? Istri sementara tinggal dulu. Tapi nanti mungkin kalau memang udah oke di sana, mungkin ikut dibawa sana. Udah diterakhirin aja, terakhir bocoran aja. Liga 1 atau Liga 2 yang ngubungin kau yuk? Liga 2. Oh, Liga 2. Okay. Liga 1 ada juga. Liga 1 ada, tapi kau pilih Liga 2. Masih ya itulah yang serius ini yang Liga 2 ini karena Liga 1 itu masih enggak serius ya. Oh, berarti sama kayak PSMS ya? Sama kayak PSMS berarti ya. Enggak PHP. Tapi bisa saja kan yuk putaran kedua nanti kau lagi ke PSMS apa tadi butuh kan? Bisa kemungkinan ya. Kayak mana Pak Bau? Udah ada Rohim. Ada Rohim lah. Kelas-kelas sekarang kita pesan. Kelas-kelas ya. Rohim bagus, Erlian bagus, Adi lagi. Adi ya? Muda bagus, kelas. Bagus. Tapi kan bisa bersaing. Ya, bisa. Bisa ya? Sehat-sehat. Saing-saing bersaing ya. Oke Yu, terima kasih atas kesempatan Yu. Ya, udah mau maghrib pula nih kan nanti. Ya. Bilang orang pula nanti. Biasanya kalau maghrib Pak Bau berhentikanlah kameranya katanya. Oke, selamat sore Ces Pak Bau. Kita doakan Bayu sukses di klub barunya. Amin. Ya, sukses lah pokoknya ya kan Yu. Dan suatu saat bisa kembali lagi berseragam tembakau di dada. Amin. Oke, thank you Ces Pak Bau, selamat sore.